Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan mereview face shield. Face shield itu ini yang bentuknya kacamata ya, kacamata yang seperti ini. Oke, face shield ini ada dua macam sebenarnya ya. Ada yang KW, ada yang asli ya. Kalau yang aslinya seperti ini nih, dia lebih halus di batangan ininya ya. Ini dia bahannya. Oke. Jadi ini biasanya dipakai buat perempuan ya. Oke, kita coba pasang dia. Di sini dia ada, di sini ada semacam spacernya dia, masukin ke sini dan ditutup dia langsung ya. Sudah selesai, gampang sekali. Jadi dia ini face shield ini dia dengan mikanya itu 0,2 gram ya. 2,2. Sebentar ya, aku cek dulu ya. Jadi ukurannya ini, face shield-nya ini 25 x 19 cm. Dia anti fog, anti kabut, jernih dan gagang kacamatanya itu elastis ya, dia elastis. Oke. Terus ini made in China. Jadi dia cocok untuk mencegah penularan virus. Jadi bagi Anda yang menggunakan kacamata itu bisa di double ya, bisa di double kalau salah. Ya. Jadi bentuknya seperti ini. Face shield ini. Dan ininya 0,2 mm. Tebalnya 0,2 mm ya. Jadi ini sangat cocok untuk mencegah penularan virus, melindungi dari direct splash, jadi cipratan-cipratan. Dan sangat cocok untuk penggunaan harian, sehari-hari cocok pakai ya. Kalau Anda ke mall, pakai masker dan pakai ini ya. Jadi dia bagus sampai di bawah sini, mencegah. Ya, dia memprotek bagian muka kita, biar nggak terkena cipratan-cipratan air liur atau airborne-airborne ya. Untuk mencegah droplet. Oke. Bentuknya seperti ini ya. Harganya itu Anda bisa cari di online shop seperti Tokopedia atau di Lazada atau Shopee. Anda cari aja namanya face shield. Face shield itu harganya itu bervariasi dari 28.000 sampai 50.000. Kebetulan saya beli ini yang harganya 28.000 yang katanya asli sih, original, karena ininya lihatin dari sini nih, kalau ininya bentuknya halus, kalau yang KW itu atau yang Diron itu lebih kasar ya bentuknya ya. Jadi ini originalnya nih, harganya 28.000 dan ini enak untuk pakai kemana-mana ya, gampang juga. Kalau yang pakai yang tali itu agak sakit ya di kepala kita ya. Kalau pakai ini agak lebih mendingan sih. Oke, guys, demikian review dari kami Renatech mengenai face shield dengan model kacamata atau pelindung wajah APD. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar face shield ini. Oke, dan jangan lupa keywordnya face shield. Dengan harga Rp28.000, Anda bisa beli di online shop. Oke, guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top, guys. Bye.